Punya kewenangan untuk menyeleksi, terus kemudian kita memilih 3, dan 3 inilah yang kita berikan kepada presiden. Di sanalah kemudian yang menentukan atau tim penentu akhir ya, biasanya TPA-nya bersidang, terus kemudian dipilih salah satu. Jadi sebenarnya dalam konteks ini pilihannya dari presiden. Jadi kami terima siapapun yang diberikan, karena menurut saya 3 calon yang sudah lolos terbaik, ada Pak Jarwanto, ada Pak Arief, terus kemudian ada Pak Marno, siapapun silahkan untuk dipilih, karena pansel saya kira sudah melakukan proses seleksi dengan baik. Tugas apa Pak Kudi harus dipilih Pak Marno? Karena kita menghadapi pandemi, maka seperti saya sampaikan dalam sambutan saya tadi, satu, kita mesti segera recover. Karena pasca pandemi ini banyak hal yang kemarin harus tertinggal pada akhirnya, apalagi yang terkait dengan ekonomi. Terus kemudian kita menyiapkan senario bagaimana adaptasi kebiasaan baru segera bisa berjalan. Ya, orang bilang new normal gitulah ya, ini segera bisa kita dorong untuk kita segera bereskan. Nah, setelah itu membuat rencana aksi, karena sekarang kita sedang membahas RAPBD 2022 agar itu bisa efektif. Nah, efektivitasnya inilah yang coba kita mintakan kepada sekda baru ini untuk segera merancang, karena dia kan dari finance kuat ya, dari sisi keuangannya kuat, di biro keuangan juga udah lama, sehingga bagaimana mengelola keuangan dalam kondisi yang tidak mudah ini bisa dia lakukan dengan cepat. Beberapa waktu saat tes pun semua dilakukan atau ditanyai soal bagaimana strategi dalam kondisi yang turbulent seperti ini. Nah, kalau itu bisa dilakukan, PR itu bisa dilakukan dengan cepat agar ekonomi segera rebound, masyarakat bisa kembali berusaha tapi tetap aman secara progres. Tapi di sisi lain, tetap saja saya minta menjaga integritas, menjaga ideologi, menjadi ideologi negara, menjadi profesional ya di bidangnya, dan betul-betul menjadi birokrasi yang melayani. Ya. Oke. Okay. Ini kan sebenarnya lebih ke koordinator ya, jadi
pelaksana teknisnya jadi teman-teman SKPD ini yang perlu apa? Kecepatan adalah untuk berkonsolidasi dengan teman-teman mengakselerasi apa yang diinginkan Pak Gubernur dan Pak Wagub. Kemudian